Pak, mungkin bisa dijelaskan atas dasar apa yang terjadi menahan yang kita menjalani itu sendiri? Bisa dijelaskan seperti apa? Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Pertama adalah berkas perkara MM ini sudah dinyatakan lengkap. Sudah dikeluarkan P21, sehingga dari pihak penyidik melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Sehingga pengalihan penahanannya menjadi kewenangan daripada kejaksaan. Tadi dikatakan alasan penahanan adalah memang kewenangan kita. Jadi kita dilimpahkan kejaksaan, jadi tergantung kewenangan dari kita. Kalau namanya kenapa ditahan, yaitu karena kita menahan karena ada dua alasannya. Yang pertama adalah alasan objektif yang sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 4 KUHAP, di mana ancaman hukumannya itu adalah di atas 5 tahun. Kemudian di alasan subjektif itu diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP mengatakan bahwa tersangka dikhawatirkan melarikan diri, tersangka dikhawatirkan meninggalkan bukti, dan tiga terakhir tersangka dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Itu cuma diatur dengan ketentuan undang-undang yang diatur. Pak, kenapa langsung harus ditahan, Pak? Padahal belum ada restorasi justice atau mediasi di kedua belah pihak. Baik, kenapa langsung ditahan? Memang tadi saya sampaikan bahwa itu semua masing-masing instansi punya kewenangan. Jadi dari penyidik punya kewenangan, kejaksaan juga punya kewenangan. Demikian pula nanti setelah kita limpah pengadilan, menjadi kewenangan pengadilan. Nah, tadi dikaitkan dengan kenapa ada RJ itu, kemarin itu kan sudah ada di penyidikan, memang kewenangan penyidikan, tapi tidak dilakukan RJ. Nah, kalau di kejaksaan menjadi kejaksaan, memang syarat RJ itu sudah diatur oleh surat pedoman Jaksa Agung. Nah, jadi kita apabila memungkinkan, kembali lagi apabila memungkinkan, itu bisa di RJ-kan. Karena syarat RJ di kejaksaan kita itu cukup ketat, ancamannya itu artinya 3 tahun atau berapa. Kemudian ada perdamaian intinya antara si korban dengan si pelapor. Terus ada syaratnya dulu. Nah, itu mungkin salah satu nanti apakah nanti memang ada perdamaian dalam perjalanannya, kita lihat satu kalau memang memungkinkan. Itu pun tidak dilakukan oleh kita, tapi kita harus mendapatkan persetujuan dari Jambidum karena itu sudah diatur oleh surat pedoman Jaksa Agung. Bapak tadi sempat bilang kan karena banyak takut melarikan diri, takut menghilangkan barang bukti. Tapi selama ini bukannya seorang NM itu kooperatif untuk datang ke Polres sekarang, Pak, khususnya kalau lagi wajib lapor itu tidak cukup kah? Kami tidak bisa mengomentari apa pendapat dari pihak Polres ya. Dan namun kami mengikuti perkembangannya karena selama ini kami mendengar informasi memang yang bersangkutan kadang dipanggil, kadang datang atau tidak, kadang dijemput paksa, itu ya. Tapi kalau dia mamanya di kejaksaan, kami belum pernah, karena kan kami langsung kami lakukan penahanan. Nah, itu mungkin salah satu pertimbangan dari jaksa penuntut umum ya, karena kami serahkan semua itu kepada CPU, bukan saya selaku kajari, tapi saya serahkan semua kepada penuntut umum, karena mereka yang disebut berkas perkaranya. Jadi berkas perkaranya itu sampai saat ini sudah lengkap kah, Pak? Akan segera dipersidangkan atau seperti apa, Pak? Ya, berkas perkara itu sudah dinyatakan lengkap dengan diterbitkan P21, sehingga terjadilah tahap 2 yang dilakukan pada hari Selasa kemarin tanggal 25 Oktober 2022. Nah, itu pun tadinya kita berkoordinasi akan dilaksanakan itu pukul 11 siang, tapi ternyata dilaksanakan pada sore hari, kira-kira jam 16 lah. Menggunakan rompi tahanan ataupun borgol gitu. Ya, saya waktu itu memang ada di ruangan kerja, tapi kan saya dapat informasi dari anggota saya memang ada permohonan dari kita seperti apa memakai rompi tahanan ya. Dan borgol, Pak? Dan borgol ya. Nah, memang sebenarnya ya karena kan yang bersangkutan ini ya. Tadi kan ada pengawalan juga, artinya tidak memiliki tindakan juga, yang bersangkutan kooperatif, dan itulah menjadi salah satu alasan kita juga pertimbangan penyidikan, artinya, dan kami juga kooperatif siap tahan, karena kan awalnya kan yang bersangkutan menolak untuk kita tahan, ya,
pelaksanaan eksekusi tersebut berjalan dengan lancar dan yang bersangkutan akan telah kita kirim ke rutan kelas 2A E2B sekarang. Karena kita menjadi di ruang kita berteriak dan cepat menyebut nama Dito. Nah kalau kita tahu siapa Dito sendiri? Saya ya Dito saya nggak tahu, mungkin Dito-nya lebih tahu. Namun kalau saya baca dalam berkas sepintas, Dito itu adalah pelapor. Yang saya tahu hanya pelapor aja. Nah, siapakah orangnya, pekerjaannya apa, terus profesinya sebagai apa, saya nggak tahu. Cuman karena ini adalah proses pidana biasa, jadi biasa kalau orang melaporkan itu kan tentu ada sesuatu hak yang dilanggar ataupun ya haknya di apa namanya dilanggar. Nah, mereka melapor ke polisi, nah, polisi memproses, kemudian jadilah berkas 61, jaksa melakukan penelitian berkas P18/P19 dengan petunjuk dan kemudian berkas lengkap, menyatakan P21 lengkap, baru dilakukan tahap 2. Begitu prosesnya. Kalau namanya Dito, saya mohon maaf, yang mungkin bisa apa ya, kami bukan karena kami untuk apa nanyakan siapa kan itu Dito. Apakah ada pengaruh dan power? Karena NM sempat akhirnya karena NM sempat berteriak di bar berapa kejari sama iya. Dito gitu loh Pak tadi kenapa? Malam. Karena sempat NM juga berteriak dibayar berapa kejari sama Dito sempat ya, berteriak statement seperti itu. Saya tidak bisa berkomentar mengenai itu kan ya saya juga nggak bisa mengatakan apa dibayar berapa itu nanti malah jadi apalagi nanti laporan baru lagi. Namun saya satu hal saya sampaikan di sini bahwa kami tidak menerima sesuatu tidak pasti kami tidak pasti. Nah, kalau mau tanya ya tanya kita kasih jaksa apa enggak gitu. Ya, Pak proses sama 20 hari dititipkan di rutan Serang. Nanti prosedurnya seperti apa? Dititipkan. Jadi gini, jadi kalau menaik penahanan yang 20 hari ke depan sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022. Jadi status kita adalah tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri Serang. Jadi karena penahanannya berlimpah sudah menimpa ke kejaksaan, kami menahan selama 20 hari ke depan untuk JPU mempersiapkan surat dakwaan yang nantinya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Jadi ada waktu sekitar 20 hari itu tahanan titipan kita untuk tentunya nanti kita serahkan kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Ada waktu kita untuk menyusun surat dakwaan. Selama ini kita dititipkan di rutan Serang, apakah pihak keluarga memang tidak diizinkan untuk menjenguk atau melihat Pak? Kalau menjenguk atau melihat tentunya ya sekarang belum ada ya belum ada sampai sekarang belum ada yang memohon untuk melakukan karena itu kan dari tahanan kita tentunya setiap orang yang berkunjung itu ataupun membesuk ataupun baik siapapun keluarga atau pengacara harus ada izin dari selaku yang menitipkan. Berarti harus ada permohonan permintaan izin dulu ya Pak izin, baru bisa ya. Oke. Tapi ketika selama 2 hari berjalan